ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار أيأبأ سبني سورة المؤمن ataupun surah ghafir. Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan orang-orang kafir. Orang kafir yang menetek dan buat haru-hara di atas muka bumi. Allah pun pesan kepada Nabi dan pesan kepada umat. Jangan siapa orang-orang kafir bermaharaja lelo. Maknanya, apa ni panggil? Berkuasa sehingga melemuhkan orang-orang Islam sama ada di segi agama, cara hidup, dunia, akhirat. Ni Allah pesan kepada Nabi dan pesan kepada umat sampai hari kiamat. Zaman-zaman dahulu, kaum Nabi Nuh dan kumpulan-kumpulan selepas daripada mereka, Allah Ta'ala sebut sejarah orang mula-mula deraka kepada Allah, iaitunya kaum Nabi Nuh. Siapa ke akhir dunia? Terutamanya, kaum Thamud, kaum Ad, kaum Nabi Saleh, Nabi Hud, lah. Kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, Nabi tu, Nabi ni, banyak yang Allah Ta'ala raya. Semua Nabi seru dan ajak ke jalan baik, ke jalan yang lurus. Tapi mereka itu lawe pula dengan hawa nafsu dan kebatilan. Maknanya lawe mono-mono. Tak ada kira katanya betul salah. Lawe semata. Lepas tu, akhir sekali Allah Ta'ala waktu turun bala, peracu dan musnuhkan mereka dengan sebab pendirian cut yun duk lawe rasul, lawe nabi dan duk keluan wai kok pasal tak molek. Begitulah Allah Ta'ala tetapkan orang-orang kafir, mereka hidup di atas muka dunia derhaka kepada Allah, ingkar, kufur dan berbagai cara yang orang-orang kafir duk buat di atas muka dunia dengan keganasannya, kerosakannya. Lepas tu duk wang pen perkara-perkara yang tak baik. Akhir sekali annahum ashabun nar, bahawa mereka tetap menjadi ahli neraka. Anilah tiga ayat, iaitu ayat 4 sampai ayat 6 yang Allah Ta'ala firman. Cuba kita tengok maksud dia. Tidak ada yang membantah mengenai ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Ini Allah tanda siap-siap dah. Orang kafir ni adalah orang yang ingkar dan tak terima ajaran Allah. Terutamanya orang yang Allah katuk pintu hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ini Allah raya. Allah Ta'ala sudah pun teri dah.
mata, hati, telinga dan semua anggota tubuh badan mereka, walaupun celek, walaupun dengar, walaupun hati mereka dek gerak nak rajin, bijak, panah, gotu gani, sebab Allah Ta'ala rakyat dah. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang kafir yang Allah Ta'ala tahu dah, katanya puak ni tak rasa Islam, royaklah lagu-lagu mana pun puak dia tak rasa Islam. Sama ya, memberi amare dan tak beri amare, fahum la yu'minun, mereka itu tidak akan beriman. Lepas pada itulah Allah royak khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah katuk hati mereka, telinga mereka dan penglihatan mereka tu ada selaput. InsyaAllah. Nah. Oleh itu, janganlah engkau wahai Muhammad diperdayakan oleh kebebasan mereka bergerak dengan berulih alik dari sebuah bandar ke bandar yang lain. Maknanya jangan duduk lock kepada orang kafir, hok menetek, bakai, pasang akatik. Dengan orang-orang Islam saat ni duduk clean way dalam negeri, gi situ, gi sini, gi situ, wakga tu, wakga ni, memang puak-puak dia hidup ni Tuhan rakyat di dalam suratul Anfal, liya suddu an sabili, nak sekat kemajuan Islam, orang Islam ni, orang-orang kafir yang pasang ganah-ganah. Saya cok cung orang kafe hok pasang duk clean way benar-benar tak molek. Lepas tu dia ada semua tiap-tiap tempat dan masa atas muka dunia. Kita tahu tak tahu ya. Terutama sekali Yahudi yang pasang ganah dengan orang-orang Islam. Asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Tu hayaya. Orang yang bersangat tes teru dengan orang-orang beriman, tak ada roh lain. Yahudi so. Hok ning hok palop ngak. Manusia hok beci sekali kepada orang beriman, iaitu Yahudi. Lepas tu semun dia. Siapa yang sokong Yahudi? Seolah-olah katanya mereka ditanih di dalam jiwa beci kepada Islam, beci kepada orang-orang Islam. Tontor dia ni beci kepada Nabi. Hak tu hak penting sekali, beci kepada Quran. Kalau boleh Quran dek tangi mereka, dia nak bakar pun habis. Masjid-masjid dia nak perutuh pun habis. Pak kena dah kalau kita tengok zaman-zaman lah ni, hak dia duk buat terhadap orang-orang Islam, mati hari-hari-hari, dia tak ada kira dah, bodoh orang tua, tak ada kesian belah, walaupun sikit. Seolah-olah katanya dalam saita mereka, orang Islam ni adalah menatal, lebih pada menatal, hak buat dia pera lagi. Ni Allah Ta'ala pesan. Lepas tu duduk di kita sendiri, nak berasa lagu mana, hak tu duduk di kita. Tapi Allah rakyat memang tetap benda ni berlaku dan pesan supaya jaga-jaga molek. Hei Nabi, hei umat Islam, seterumu bukan semua manusia, tapi ada iaitunya orang yang Allah Ta'ala cokcung. Lepas tu hodok kacat-kacat situ sini, termasuknya orang kafir dengan secara umum hok pasang ganah, bengih dan deki terhadap orang Islam dan agama Islam. Allah ayat lagi. Sebelum mereka, iaitunya sebelum puak-puak kaum kafir saat ni lah, utama sekali kaum kafir Quraisy, musyrikin Makkah yang ada pada zaman Nabi tu, Allah Ta'ala apa ayat? Belum pada mereka, iaitunya berkurun-kurun lama, beratus-ratus, beribu tahun belum pada tu, kaum Nabi Nuh dan puak-puak yang bergabung. Ni yang panggil Al-Ahzab. Al-Ahzab iaitunya parti-parti ataupun klum hok pasang supo juga perangai
matlamat tujuan. Sesudah kaum Nabi Nuh itu, apa? Puak-puak lepas pada Nabi Nuh. Turun mari tak tahu apa, berapa puluh puak. Apa yang ganah-ganah. Telah mendustakan rasul-rasulnya dan tiap-tiap umat di antaranya telah merancangkan rancangan jahat terhadap rasul mereka untuk menawannya dan membinasakannya. Menawan ni maknanya mengalahkan. Lawe pasal nafsu pada ayat saat ni lah. Lagu-lagu mana aku kena bunuh rasul ni. Sebab tu rasul di kalangan Bani Israel ni banyaknya dibunuh. Dibunuh pula bukan bunuh. Biasa-biasa bunuh pasal zoleng. Dia tak buat aku jadi mati selalu. Dia azab dulu. Dia buat aku sakit. Dia lah aku sakit duk gitu. Esok dia buat pula. Ni saya misal nak pergi gambar mudah-mudah. Buat orang tak siwi mati selalu. Dia kelar. Dia tikir. Orang pun jadi seksa rasul saat ni, Masya Allah. Seksanya sebab dipegar, diazab, diseksa oleh kaum-kaum. Hak pasal yang tak menghendui dengan rasul tu lah. Akhir sekali, bunuh. Sebab tu setengah-setengah rasul ni, hak Nabi raya di dalam hadis, katanya digergajikan badai dia jadi dua. Beloh daripada pala sampai kaki. Beloh nak gaji. Apa cuba kita gambar katanya, orang kena seksa toraman secara mana. Sungguh katanya orang ni apabila dia habis palang dia untuk nak jaga hidup dia, nak wih hidup, cerak dia kena mati. Walaupun kena cup tu, kena cup ni, dia mati. Tapi gi seksa mayat ataupun gi buat macam tu, dia panggil seganah-ganah manusia di atas muka dunia. Ha, ni Allah raya di dalam suratul Baqarah. Puak-puak Yahudi. Hak pasal bunuh nabi-nabi mereka. Khianat kitab-kitab. Kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil. Bunuh habis. Hak tinggal, hak ada pasal molek-molek. Wallahualam, ki persen. Kita pun tak tahu tak. Tapi Allah Ta'ala duk cek keburuk ke puak-puak dia, duk wayak so di dalam Quran. Cara hidup pun bunuh, kitab pun bunuh, rasul-rasulnya bunuh. Yufsiduna fil ard wala yuslihun. Buat ke rusak ke di atas muka bumi, tak ada nampak katanya nak molek walaupun sikit. Ni tabiat orang kafir hok pasal ganah-ganah. Hok lawa. Ajari Allah, ajari Rasul sejak daripada zaman dahulu sampai ke hari ni. Pas cuba kita gambar eh, saya nak kait sikit ya. Learning kho banyak negeri-negeri hok pasal duk setujunya boleh nikah gi mari, jantan sama jantan, tino sama tino, nanti tengok bala tu hewak turun kho banyak. Lesbian. Nah, ikutlah nak sebut gapo. LGBT kau ikutlah nak sebut. Nak ayat katanya rusaknya atas muka bumi ni dengan sebab tangi manusia hak ganah-ganah tu. Otak manusia pasal otak lebih pada abuk gaji lagi. Duk mikir dalam sepa, lepas tu duk giakak tangi. Ayat katanya pan. Sebab apa? Sebab nak duit, lepas tu nak muoncon. Buat gapa-gapa untuk peracacon. Siang suan yai nampak lagu mana nampak lagu tu. Tu dah rabok perancang hati patai. Ya nanti akak tangis lah. Nanti kot katanya Hindu ay. Tu lah. Orang ramah apa akak ye. Tu lah orang panggil orang yang buat rusak di atas muka bumi. Durhaka kepada Allah Ta'ala. Tukar habis lah fitrah. Yang Allah Ta'ala buat ni orang tino orang jatih. Boleh melalui nikah. Halal melalui nikah. Tapi lah ni, halal belakor. Halal maksudnya, di sisi mereka ni. Jatih sama jatih halal dah lah ni. Tino sama tino halal habis dah. Sikit lagi boleh jadi manusia menikah dengan menatih kali.
Duk dah tahap gapo punuh. Zina-zina jadi tamada. Nah, liwat bubuh kok punggung jadi tamada. Awai-awai pet tiam ada belako. Beli kok Shopee, beli kok online, boleh beli benda-benda pasal inilah ni. Tu ketah hak pasal tino comel, orang-orang jatuh beli. Tu ketah hak jatuh, orang tino beli. Sebab apa? Nak samret kuam krai dia tu. Samret nafsu dia. Tak tahu nak wak lagu mana. Ha, samret kok kat tu. Ni rusak di atas muka bumi. Kok Europe, kok Amerika, kok Asia, kok mana-mana. Rusak habis. Sebab Allah rayak di dalam surah Ar-Rum. Zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sudah pun rusak atas bumi dan di laut. Pak kita kiyah sendiri atas udara lah ni orang berzina. Atas udara lah ni orang minum arak. Dok buat rusak gotu goni masya-Allah. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan manusia tu dok usaha. Inilah Allah tuan kepada kita banyak-banyak perkara, lepas tu bui amare kepada orang yuklang, orang belakang-belakang ni, ingat belum pada kamu zaman dahulu kaum Nabi Nuh dan orang belakang lepas pada tu semuanya dusta ingkar terhadap ajaran Allah, dan tiap-tiap umat di antaranya telah merancangkan rancangan jahat terhadap rasul mereka untuk menawannya dan membinasakannya, dan mereka pula telah membantah. Maknanya kan dengan perkara yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan perkara yang salah itu. Ayah katanya lawe ni atu aci jang mati. Lawe dengan nafsu. Lawe dengan otak. Otak nampak kok mana, nafsu nampak kok mana, aku lawe. Aku tak jang. Ha, ni jalan belakang tu. Orang yang pasang tak jang terima kebenaran, maka Allah Ta'ala katanya, sebab itu aku binasakan mereka. Ha, tu pandai dengan Allah Ta'ala peracur. Peracur tak siwi ada dah atas dunia orang yang pasang ni. Tapi, duk tumbuh lagi sampai kelah ni. Serata dunia. Orang pasang-pasang itu. Lepas tu termasuk juga setengah-setengah orang Islam yang pasang tak ada ilmu, tak ada amal ibadat, tak reti apa sekarang. Lepas tu guna akal fikiran. Nanti tengok ni. Dalam Facebook, dalam gapo, kau banyak zaman-zaman lah ni. Orang guna akal fikiran. Duk kecek pergi mari, popeh. Sama-sama puak dia. Lepas tu, benda-benda pasal ni duk lam, pasal menarak gila tu. Kuam kit hin, hok pasal ni tak kena. Yang bubuh juga. Yang nampak. Sebab apa? Sebab duk ngaji, duk dididik oleh orang-orang kafe ni, hotok dia. Lepas tu kan, mula nak rabai dalam Facebook, gi tambuh ajaran Islam. Orang muda-mudi pun, jadi hendoi. Oh, hendoi. Ah, jalan belakang tu. Ni jenis-jenis pasal ni berlaku banyak di dunia, dan kau banyak menarak gerata. Tuhan pada zaman dulu dia peracur. Tak sewi ada jenis orang pasal ni. Mati habis guling-guling. Tapi duk tumbuh sama, tumbuh. Maka lihatlah bagaimana kesan azabku. Fa kaifa kana iqab. Akhir sekali Allah Ta'ala pun ayat yang kena. Dan demikianlah juga tetapnya hukumnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang kafir. Gapo Tuhan menetap? Kerana sesungguhnya mereka ialah ahli niaka. Ha, tu. Ni dah ni. Pas kita pun janganlah duk turut ajari orang kafir yang nak bawa kita ni aku. Tu heraya ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idznihi. Dalam surah Al-Baqarah. Mereka itu menyeru kamu kepada neraka, sedangkan Allah menyeru kamu kepada keampunan, kepada syurga dengan izin Allah.
Tuhan ni rahmat kepada kita. Ajak semua, marilah, mari. Panggil di dalam Quran ni, ibadah. Ya ibadi. Qul ya ibadi. Katakanlah, hei Muhammad. Hei hamba-hambaku. Tuhan panggil kita ni, hamba dia. Banyak ayat-ayat Quran. Allah Ta'ala panggil, wahai hamba. Hak lain daripada ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhannas, dia panggil pula ya ibadi. Dalam hadis kursi pun panggil juga ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu lapar, akulah yang memberi makan kepada kamu. Ya ibadi, mung ada dah hidup dalam kesesakan, akulah tunjuk jalan yang sebenar kepada kamu. Memintaklah jalan yang lurus daripada aku. Wahai hamba-Ku. Banyak ni. Tuhan royak perkataan ya ibadi di dalam hadis kursi. Nabi tolong cerita. Nah, sekadar inilah. Ada lagi tumpuk tambah sikit sebanyak dalam ayat. InsyaAllah saya boleh jadi esok ni. Lepas tu belum pada nak masuk ayat yang ketujuh. Dan seterusnya hubungnya dengan malaikat-malaikat yang duk pikul arasy Allah Ta'ala, duk tasbih, lepas tu duk minta keampunan, kebaikan kepada orang-orang yang beriman, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.